Halo teman-teman, balik lagi di Sky. Jadi di video kali ini saya mau sharing sedikit aja nih ya, tentang gimana caranya stitch foto panorama menggunakan HP Android ya. Nah, aplikasinya yang saya pakai adalah Bimo Stitch Panorama Stitcher. Kita langsung buka aja, dan juga yang pertama teman-teman tinggal langsung klik gambar foto yang ada di kanan atas, terus pilih sistem picker, dan kemudian teman-teman tinggal pilih foto-foto yang bakal teman pakai ya. Jadi saya mau pakai ini aja ya, ini kita pilih semuanya, terus kalau udah kita pencet select, jadi akan mulai proses. Nah, jadi ini dia hasil jadinya kayak gini ya teman-teman ya. Ini teman-teman juga bisa ubah-ubah di sini, di projectionnya ya. Bisa ini equirectangular, ada cylindrical, ada planar, dan auto detect. Jadi ini yang auto detect ya. Kita kalau sudah tinggal down aja dan nanti dia bakal kesimpan. Nah, kalau udah jadi bakal muncul di sini dan teman-teman bisa lihat hasilnya sama aplikasinya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, jadi segini aja video singkat ini, semoga membantu buat teman-teman, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.